I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa kita bakal main GTA 5 lagi. Dan kalian lihat di sini sudah ada Spider-Man. Kita bakal coba ya mod Spider-Man. Apakah Spider-Man di GTA 5 bisa mengeluarkan jaring-jaringnya seperti di game Ori? Kita lihat aja. Cerot. Gak bisa. Ya jadi aku adalah Spider-Man. Celana aku ketat, rudalku jiplak, dan aku juga Spider-Man. Spider-Man main mod Spider-Man. Waduh. Dan sekarang langsung aja kita coba ya. Kita keluarkan dulu kekuatan Spider-Man yang ada di GTA 5. BTW pengap juga ya topengnya ya. Dan kalian lihat di sini kekuatan Spider-Man udah muncul. Teman-teman bisa kalian lihat di pojok kanan atas ada bar kekuatan, dan kalian lihat juga di pojok kiri atas ada bar darah, dan kalian lihat juga di map ada merah-merah. Dan di sini juga udah ada kekuatan Spider-Man, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bakal coba semua kekuatan Spider-Man di GTA 5. Pertama kita coba bergelantungan dulu, apakah bisa? Bisa bergelantungan seperti Spider-Man Ori. GG. Freestyle dulu bos. Anjas. Dan sekarang kita coba buat memanjat gedung itu. Bisa nggak ya? Kita coba. GG. Bisa manjat gedung seperti Spider-Man Ori gitu kan. Tuh kalian lihat, GTA 5 bisa menjadi game apa aja. Coba kita berlari di atas gedung. Bisa berlari juga di atas gedung. GGWP gitu kan. Nah tuh kalian lihat di situ ya, orang yang sedang melakukan kejahatan. Saatnya kita Spider-Man perdana sebagai superhero di kota Los Santos. Kita selamatkan warga-warga yang sedang tertimpa kejahatan. Oke, turun dulu kocak. Cepat. Cerot. Spider-Man nih bos. Spider-Man main Spider-Man. Mana dia? Oke, itu dia. Cerot. Mantap. Kita coba kekuatan. Anjay. Sabar bang. Kita coba pertama kekuatan drone. Nah ini dia kekuatan drone. Kita coba guys. Kita spam drone. Cerot. Ini dia, rasakan drone-nya. Banyak banget. Sumpah. Ya, OP guys. Overpower. Ya, tuh kalian lihat ya. Banyak drone yang keluar. Ya, gitu doang. GG tuh, kita bisa spam drone teman-teman. Tak terbatas gitu kan. Tak terbatas dan tak terhingga tuh. Gak apa-apa. Masih pemanasan dulu. Di game masih pemanasan. Dan aku juga mulai ngap gitu. Kita tunggu lagi kejahatan selanjutnya. Bentar, kita bisa naik ke atas mobil gak sih? Ini kita review aja ya. Oh, bisa dong GG ya. Kita bisa pindah antar mobil teman-teman. Pindah dari mobil ke mobil. Boleh juga. Tuh. GG ya. Udah kayak Spider-Man Ori. Dan ada lagi di sini yang melakukan kejahatan. Kita langsung aja menuju ke sana. Kita bergerantungan lagi di sini. Oke. Sepertinya ada di atas gedung ini. Nice, itu dia. Bentar. Kita siapin lagi. Kita coba kekuatan apa lagi ya? Kita coba kekuatan apa lagi ini kali ya nih. Coba ya. Nah, itu dia. Langsung kita spam. Rasakan ini. Kekuatan apa ini? Tuh, gak mata. Emang Spider-Man ada kekuatan ini? Apa ini? Tuh, tenaga dalam. Hah? Kekuatan Joko Kendil. Gitu doang. Udah dua penjahat yang kita kalahkan dengan sangat mudah teman-teman. Ini kita review aja ya. Ntar kita buat parat keduanya ya. Kita yang main serius, kita buat parat keduanya. Ini kita review tipis-tipis dulu aja. Kita coba ntar Spider-Man armor ya. Armor Spider-Man ya, yang ada tangan besi laba-labanya di belakang. Ini mana lagi ya? Gak ada lagi kocak. Kita tunggu dulu aja teman-teman. Santai dulu. Oke, muncul lagi penjahat ketiga. Ada di sini. Nah, di atas gedung itu sepertinya ya. Coba ya kita lihat ya. Di mana mereka? Mereka ada di mana, guys? Oh, itu dia di sana. Tuh, ada di sana, teman-teman. Susah kocak kendaliinnya. Oke, ini dia. Kita coba kekuatan apa lagi di sini? Ada. Bentar, web blossom. Nah, ini apa ini web blossom? Kita coba ya. Tarian maut. Apa itu tadi? Coba sekali lagi ya.
Bentar, lagi. GG ya. Hey. Dan semuanya jadi menempel di lantai, langsung pada turun penjahatnya. Oh, satu lagi. Rasakan ini. Udah gitu doang teman-teman. Kita coba pergi dari sini ya. Masih ada banyak kekuatan lagi yang harus kita coba. Drone udah, abis itu ini udah, Blossom ini. Dan ini juga udah tadi, Blast. Masih ada banyak lagi yang perlu kita coba. Nah, muncul lagi penjahat selanjutnya ada di depan sana. Langsung aja kita bergelantungan lagi buat mencoba kekuatan-kekuatan yang lain. Semua penjahatnya muncul di gedung-gedung yang belum jadi ya. Mirip di game Spider-Man yang ori gitu kan. Lompat, langsung cerot. Kita coba. Oh, ini ngeluarin jaring-jaring dari tangan-tangannya teman-teman. Gitu ya. Ya nggak OP sih ini. Coba kita berantem biasa bisa nggak sih? Oh bisa. Berantemnya juga mirip game GTA. GTA lagi. Mirip game Spider-Man Ori gitu kan. Kita keluarin jaring-jaring lagi. Seru juga ya. Ntar aku cobain Spider-Man yang Iron Spider kali ya. Di parat kedua teman-teman. Tuh, gigi juga ya. Sekarang kita coba apa lagi? Ini apa nih? Ya sama aja dong. Oh, bisa nempel ke dinding. Tuh. Kita buat mereka menempel ke dinding teman-teman ya. Tuh. Nempel ke dinding gitu kan, nempel dikit nggak ngaruh menjadi kepompong. Rasakan ini. Kalian semua harus menempel ke dinding. GG ya, dengan hanya main GTA 5 kalian bisa main game Spider-Man guys. Ngirit, nggak perlu beli game Spider-Man. Oke udah semua, ya udah rata dong. Yuk kita pergi dari sini. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakuin. Hanya segini saja kah? Mana penjahatnya lagi teman-teman? Masih ada Impact Web, abis itu Electric Web, dan ini satu lagi, Bom Jaring. Ada tiga lagi yang harus kita coba, abis itu kita udahan ya. Singkat, padat, dan ketat. Nah, muncul lagi penjahatnya, itu dia. Kita ke atas ya, ke atas sana lagi dong. Sumpah jadi mirip game Spider-Man beneran. Oke, kita ke atas sini. Nah, mana dia? Oh, nggak ada guys, gimana mereka? Oh ini dia, kita coba bom bentar. Nah ini dia kita coba bom ya. Mental dong, kita spam bom. Mental semua ya, gitu doang. Terlalu OP kekuatan bomnya. Dua lagi, mana dia? Oh ini dia. Kita kalahin ini menggunakan bom. Ya udah, satu lagi. Habis itu kita coba kekuatan yang lain. Ntar kita sambung di part kedua aja. Kita coba semua jenis Spider-Man di GTA 5. Ya elah, malah keluar, kocak. Nah ini dia. Oh, dia nggak mau kalah ya. Kita bisa bergelantungan di helikopter. Ayo pak, bawa saya pak. Saya lagi cari penjahat pak. Saya numpang ya pak. Masih ada dua kekuatan lagi yang bakal kita coba. Nah itu dia muncul. Di mana dia? Oh di sana. Ya jatuh helikopternya. Kita langsung menuju penjahat terakhir ya. Ini terakhir ya. Oke ini dia teman-teman. Kita coba ada electric web. Oh nyetrum ya. Ini bikin nyetrum. Tuh bikin nyetrum. Nyetrum dikit nggak naruh. Abis itu satu lagi yang ini. Oh impact web. Apa ini? Oh sama aja, bikin nempel-nempel di dinding. Tuh ya. Sama aja guys. Cuman bikin nempel-nempel di dinding gitu kan. Mamam tuh. Dua lagi. Ini kamu. Oke satu lagi. Terakhir, mantap tuh, nempel di dinding gitu kan, udah habis selesai. Jadi teman-teman sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton konten Spider-Man dan yang udah nonton live streamingku. Kita ketemu lagi. Kita coba di part kedua ntar yang serius ya. Kita coba semua Spider-Man yang ada di GTA 5 dan bye-bye.